Syawal, bulan ke-10 pada kalender Hijriah. Bulan yang hadir ketika Ramadan usai. 30 hari tahan makan dan minum, 30 hari tahan nafsu amarah, 30 hari melatih kesabaran. Tujuan akhirnya jadi orang-orang yang bertakwa. Namun, selama 30 hari Ramadan, kita gunakan waktu kita untuk apa? Untuk bersenang-senangkah? Upgrade ilmukah? Upgrade amal solehkah? Atau malas-malasan? Apapun itu yang kita lakukan akan menempel jadi kebiasaan, sehingga Ramadan usai kita jadi sosok yang berbeda. Syawal artinya naik, yang artinya peningkatan, peningkatan iman dan takwa. Jadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, seperti yang diminta saat duduk antara dua sujud. Peningkatan ini dipakai lagi untuk bulan-bulan berikutnya, hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Apakah tahun selanjutnya bisa ketemu lagi?